Ya hari ini tuh hari Senin guys ya. Ya setiap hari Senin itu pasti ada yang open member. Pasti siapa lagi kalau bukan? Hey fuck you man. Apa? Kurang kedengaran? Pere 19 bang. You said it. Oh, Fere 19 ya gitu ya. Ya kita jadi di sini kita bakal melakukan open member karena sudah banyak yang manggil ya. Nih kalau kalian dengar nih orang yang manggil nih. Bang open member bang, bang open member bang, bang open member bang, bang open member bang. Oh, oke. Jadi kita bakal open member gitu kan cuy ya. Oke, kita bakal langsung aja open member. Jadi kita bakal langsung aja ke intronya cuy. Guys, sekarang kita sudah berada di Rins dari Jungle SMP yang gimana tuh Rins? Kalau kalian lihat di sini, lihat ya guys ya. Wadadadadadang gitu kan udah okay. Keren banget karena di season 1, season 2, season 3 ini saya tuh sangat suka sama Jungle SMP yang dimana dari si lobbynya sangat bagus, mini gamesnya yang banyak dan juga survivorsnya yang gak kalah keren sama Rins-Rins lain cuy. Nah, jadi kita bakalan langsung aja nge-showcase films ini. Tapi sebelum kita nge-showcase, pastikan kalian sudah mengklik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa kalian juga mengklik tombol like dan share. Kalian bisa nge-share ke grup WhatsApp, grup Facebook, grup Line, grup mana aja. Pokoknya ke mantan, ke kakek, ke nenek, atau ke sahabat kalian. Jadi kalian bebas aja gitu kan, ya mau nge-share kemana aja. Nah, jangan lupa juga kalian tekan tombol loncengnya guys ya. Jadi kita bakalan langsung aja ke promosi dulu cuy. Okay. Nah guys, jadi kalian yang ingin dipromosikan itu bisa, kalian bisa aja langsung DM @etgalmer. Nah, kalian langsung aja DM ke @almer.03 karena misalnya itu gratis, jadi pungut biaya spesial pun juga. Jadi bagi kalian yang mau dipromosikan, jadi bisa, kalian bisa aja langsung DM @etgalmer.03 atau kalian bisa aja langsung donate, linknya ada di bawah cuy ya. Ya langsung aja kita ke Realms-nya cuy. Nah guys, kita mau nge-showcase dulu tapi kita harus masang headset supaya terdengar suara gamenya guys ya. Supaya terdengar suara zombie night call-nya gitu cuy. Nah di sini itu pertama-tama ada semacam doggy gitu ya. Ini kalau nggak salah tuh saya mengingatkan di Scooby-Doo yang di island gitu ya. Di situ ada anjing dan di sini ada cakarannya guys. Nah di situ dia tuh kayak semacam memegang kekuatan gitu, I don't know, kayak mistis gitu. Dan guys ya, di sini tuh ada tulisan lobby ini biasanya tertutupi oleh kabut cuy. Jadi tuh bertema-tema horor-horor seperti itu. Dan di sini tuh ada semacam nether gitu ya. Jadi temanya di lobby yang pertama itu adalah nether ya, sepertinya. Dan di sini kita bisa lihat guys, di situ ada semacam gerbang gini ya. Tuh ada gerbang gini. Di sini ada tulisan Pinky Smooth Forest. Oh, jadi itu namanya tuh Pinky Smooth Forest. Jadi di situ ada gerbang gini, cuy. Oke, cuy, sebentar. Jadi di sini tuh ada laboratorium yang di mana laboratorium itu memiliki banyak sekali monster dan banyak sekali mobs atau addon-nya kalau enggak salah, gitu addon atau mobs. Jadi kita bakalan ikuti peraturannya yang ada di laboratorium ini, cuy. Nah, di sini pertama kita cuci kaki dulu ya, guys. Karena di sini tuh ada tulisannya cuci kaki dulu biar bersih terhindar dari coronavirus cuy. Nah di sini tuh ada alat pengukur suhu tubuh. Jadi kita bakalan langsung aja. Nah di situ ada tulisan laboratoriumnya cuy. Nah kita bisa lihat aja di sini ada tetap jaga jarak, injak tanda warna merah. Oke. Okay. Jadi kita tetap di sini guys. Tuh lihat, oke lihat guys. Ada semacam kayak apa ya namanya ya, kayak zombie gitu. Lalu di sini ada ya laboratorium gitu ya. Di sini kita bisa membaca, kita bakal baca dulu cuy. Laboratorium Jungle SMP season 3. Ya kalian bisa menemukan bisa eksperimen laboratorium. Oh, jadi itu ada kayak semacam eksperimen gitu cuy. Di sini ada zombie guys. Kita ada zombie cuy. Tuh lihat. Look at it, guys. Ada zombie dan di sini tuh parkour normal. Oh, di sini kita bisa parkour, guys. Suara apa, guys? Oh, suara ini ya, suara shulker ya. Yap, ada seperti itu juga dan di sini ada skeleton dan di sini ada cheetah. Lalu di sini ada ayam dan di sini ada apa, guys? Kita lihat. Oh, ada sapi dan di sini ada monster. Cuy.
untuk ownernya, ini saya saranin untuk dikasih kaca nanti bisa mati nih percobaannya nih cuy. Nah di sini ada semacam mobs dan di sini look at that guys. Ini apaan sih? Gue masih bingung loh. Ini tuh apa cuy? Ini apa guys? Aduh nggak ngerti aku cuy. Dan di sini ada villager yang jahat dan di sini ada zombie I don't know, burung kakak tua juga. Dan di sini ada Batman guys, ada Bat ya, ada kakak lawar. Dan kita bakal lanjutin aja jalan-jalannya cuy. Oke cuy, sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, saya saranin untuk kalian tidak grief, tidak nge-cheat, tidak hack, atau tidak ngancurin dreams orang cuy. Karena itu saya udah capek ya, karena itu saya tuh udah old. Contoh mati guys, ada zombie. Nah guys, jadi bagi kalian suka nge-cheat atau nge-grief atau suka ngecurin dreams orang, dan saya itu pernah lihat ada semacam grup yang dimana grupnya itu khusus untuk ngancurin dreams orang cuy. Jadi ya saya saranin itu tuh gak baik ya guys ya. Jadi ya tolonglah stop lah gitu, stop griefing, stop nge-cheat, stop nge-hack, atau stop ngancurin dreams orang lain, karena tuh membuat dreams itu tuh gak gampang guys, lama guys. Jadi ya kesian lah men. Saling baik lah cuy, saling menghormati lah ya, saling baik lah, pokoknya saling jaga hubungan lah. Jadi tolong jangan grief lah ya. So kita bakal lanjutkan ke perjalanannya cuy. Oke, nah di sini itu kita lihat di situ ada semacam admin ya guys ya. Di sini tuh kalau nggak salah di sini masih belum jadi. Nah di situ ada kayak admin gitu cuy. Nih kita bisa lihat ya admin-adminnya. Nah yang pertama guys, di sini tuh ada admin Digidap. Oh, di sini tuh ada builder yang bernama Digidap. Dan di sini ada Andika yaitu helpernya cuy. Dan di sini ada Whitern 723 yang adminnya pokoknya. Dan di sini ada Ren yaitu sebagai owner guys. Jadi tuh owner sama admin beda ya. Kalau owner itu yang punya rims, kalau admin itu yang ngurusin rims. Dan di sini ada Mickey. Stop it. Get some help. Ya, di sini ada Mickey admin dan di sini ada Warrior War cuy. Dan di sini ada polisnya bernama Vista. Lalu di sini ada coto mate. Di sini ada tulisan patung Valkyrie dari kerajaan apa ini? Dari kerajaan jungle guys. Holy shit. Stop it. Get some help. Nah, lalu di sini itu ada semacam camp kalau nggak salah tuh kan, ada camp gini. Di sini ada jungle SMP kan, bisa ngomong arigato welcome to jungle SMP guys. Di sini kita bisa teleport ke survival. Dan di sini tuh ada semacam kayak builder gini lah ya pokoknya ya. Sekarang kita bakalan lanjutkan ke survivalnya cuy. Oke, kalau kalian mau ke survival tuh kalian bisa lewat sini. Shit man, banyak sekali yang mengganggu, tolong. Meninggal. Sabar guys, sabar. Kita harus klik ini aja ya. Kita klik. Nah kan meninggal kan dia guys. Oke, kita lanjutkan saja ke yang tadi guys. Nah kalau kalian mau masuk ke survivalnya, kalian bisa kesini guys ya. Lalu kalian bisa kesini cuy. Nah disitu ada berdiri di atas altar untuk teleport ke survivalnya. Jangan keluar area selama 8 detik. Nah jadi kita tuh bakalan diem di sini. Lalu di sini tuh kita bakalan pusing. Enjoy. Stop it. Get some help. Nah guys, kita sekarang sudah teleport ke survivalnya cuy. Nah di sini tuh ada tulisan back dan di sini ada survival. Lalu di sini ada mini games dan di sini ada next. Jadi kita bakal mencoba next, apakah bisa? Oh, gak work cuy. Jadi sini mini game bisa. Oke, karena mini game seperti belum jadi, lalu kita bakal lanjutkan ke survivalnya cuy. Nah guys, jadi tuh di sini tuh ada tempat jungle ya, karena temanya jungle, jadi ya pasti udah jungle gitu kan. Guys, di sini kita bisa lihat ke atas, lalu di sini kita bisa melihat pemandangannya ya cuy. Nah di sini itu ada semacam, kalau nggak salah itu kayak ada shop gitu ya, kalau nggak salah guys. Ya di sini tuh ada shop tuh kan. Totem particle adalah berharga 7 diamond. Di sini ada custom ya,
kotum atau custom. Pokoknya di situ kita tuh bisa belanja partikel di sini. Tapi karena partikelnya belum jadi, karena limsa juga belum terlalu jadi, jadi kita bisa lewatin aja dulu. Nah, guys, di sini tuh ada semacam kayak gini, guys. Nih, kalau kalian bisa lihat ya, di situ ada semacam sauna yang dimana itu kita tuh bisa menghangatkan diri dari dinginnya cuaca di luar sana, guys. Jadi di situ kita tuh bisa menghangatkan diri, guys tuh. Nah, kita bakalan mencoba jalan-jalan dulu di sini. Nah, di bawah ini tuh ada tempat survivalnya, cuy. Nih, kita kalau kalian ke bawah sini ya, nih set. Nah, kita kan sudah nyampe ke bawah nih. Lihat, holy shit, ada creeper. Nah, guys, di sini tuh kita tuh bisa ke bawah karena di bawah itu ada semacam kayak rus itu. Kita bakalan coba ke bawah dulu ya. Okay. Nah, kita sekarang sudah berada di bawah gini, kayak semacam ruangan bawah tanah tersembunyi gitu. Di sini tuh ada semacam rus, di mana kita tuh dilarang nge-cheat tuh, seperti yang saya bilang, dilarang nge-cheat, kalau nyolong auto kick. Di sini ada hormati owner dan admin, no grief, no baperan, saling menghargai sesama member. Dan di sini juga kalau nggak niat main di Realms, nggak usah masuk. Oke, guys, sekarang kita bakal langsung aja membacakan persyaratan-persyaratannya yang dikirimkan oleh admin. Ingat, saya itu cuma promosiin, saya bukan owner, jadi saya cuma promosiin Realms-nya, cuy. Jadi kita bakal langsung aja membacakan persyaratan-persyaratannya, cuy. Nah, guys, persyaratan-persyaratannya itu yang pertama adalah kalian harus subscribe channel Feren dan kalian harus like, share. Dan juga kalian juga harus menekan loncengnya, guys ya. Dan di sini juga kalian harus subscribe channel para admin. Nanti linknya ada di deskripsi. Lalu juga kalian harus ya gitu doang ya persyaratannya. Iya gitu doang. Jadi persyaratannya cuma subscribe channel aku, like, share, tekan lonceng. Lalu kalian tinggal komen gamer tag dan Instagram kalian. Lalu kalian tinggal subscribe channel para admin. Lalu kalian tinggal kirim bukti ke @almer.03. Nah, jadi di situ ada 30 member yang bakal diterima. Jadi kalian langsung aja deh cepet-cepetan melakuin persyaratannya dan komennya, cuy. Jadi untuk orang-orang yang beruntung bakalan saya pilih 30 orang ya. Ya, jadi videonya sampai segini saja. Jangan lupa melakukan kebaikan. Salam ekstromat, bye-bye. Jadi next video kita gak bakal dapet member, guys. By the way, kita bakalan melakukan parkour challenge gitu. Parkour, kalau saya kalah main parkour, saya bakalan makan cabai. Pokoknya seperti itulah. Jadi bye-bye, guys. I love you so much.